ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح بها لنا فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين وعلى آله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجين وعلى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد صلاة تنجين بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على درجات وتبلغنا بأفضل الغايات من جميع الخيرات في الحياه وبعد الممات اللهم صل وسلم على الحبيب المحبوب حبيبي رب المربوب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته صحابتك الكو الله الحمد لله kita bisa bertatap muka kembali bersama saya Novel bin Muhammad al-Idrus atau yang biasa antum panggil dengan sebutan Habib Novel, ya, Habib Novel al -Idrus Solo. Nah, sebelum kita lanjutkan kajiannya, maka saya mengharap dengan sangat kita bersama-sama berdakwah. Uh, mari kita share ya link dari live streaming saat ini kepada sahabat, keluarga, dan teman kita lewat status WhatsApp, lewat grup-grup WhatsApp yang ada. Maupun platform media sosial lainnya, sehingga uh, akan lebih banyak uh, sahabat kita nanti yang mendapatkan manfaat, dan kajian ini menjadi semakin bermanfaat, insya Allah, untuk semuanya, ya, bermanfaat untuk, untuk semuanya, sehingga kita mendulang pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan dapat pahala yang sebesar-besarnya karena kita telah ikut andil dalam perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam. judul uh, kajiannya insyaallah adalah tiga wasiat Nabi. Ya tiga wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala saksikan, saya share dulu live sekarang. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Nah, saya udah share buat antum yang baru bergabung. Ya, silahkan di-share dan jadikan status WhatsApp. Ya, status WhatsApp, kemudian share di Facebook, di IG, ya, dan platform media sosial lainnya. Insya Allah akan bermanfaat untuk semuanya. Ya, bermanfaat untuk semuanya. Eh, wani rahimakumullah. Uh, saat ini kita sudah terhubung dengan banyak sahabat. Mungkin kalau kita lihat ya, yang sudah bergabung live bersama kita ini ada berapa orang? Saya akan lihat setelah yang berikut, insya Allah. Saya belum selesaikan share share ini status. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, yang sudah bergabung live bersama kita ada 109 ya, 109 sahabat uh, sudah bergabung dan terus bertambah. Mudah-mudahan barokah untuk semuanya. Amin. Udah siap semuanya ya? udah Sudah share? Nah, sudah share. Mari kita belajar bersama. Saya akan bacakan uh, wasiat Nabi Muhammad SAW kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi, sebelum dimulai, mari kita baca surat Al-Fatihah dengan niat. Semoga Allah Ta'ala beri kita ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat, ilmu yang bisa menyenangkan hati baginda Muhammad SAW. Dan kita termasuk orang-orang yang kelak mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Dan semoga Allah beri, Allah beri kita semua kemampuan untuk melakukan ibadah haji di tahun ini. Dan tahun akan datang dengan mudah, tanpa sabaya, selamat, afiah, insyaAllah.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وآله وسلم بثلاث صيام ثلاثة أيام من كل شهر wa duha wa an utira qabla an anam mutafaqun Ya, baru saja saya membacakan salah satu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi yang tentunya dengan membaca sabda Rasulullah SAW dan juga dengan mendengarkan sabda Nabi Muhammad SAW kita akan dan sudah mendapatkan rahmah yang mendapatkan rah rahmat sebagaimana kita tahu kalau Al-Quran itu dibacakan, rahmat itu turun. Kalau zikir diucapkan, rahmat itu turun. Maka ketika ucapan Nabi Muhammad SAW dibacakan, maka rahmat juga turun, ya mengguyur pembacanya dan pendengarnya. Karena itulah para ulama senang ya, baca Al-Quran dan para ulama senang membaca sabda Nabi Muhammad SAW. Begitu pula kalau kita membaca wujangan jangan kaum solehin, wujangan para sahabat, para tabiin dan orang-orang soleh terdahulu, maka kita akan diguyur rahmat dengan sekedar membacanya dan mendengarkannya. Makanya kita jangan, anu ya, jangan memandang remeh, jangan sampai kita mendengar rendah upaya untuk membaca atau mendengar sabda Nabi Muhammad SAW karena siapa tahu dengan kita membaca Sabda Nabi saw dan mendengarkannya, Allah taala beri kita limpahan ilmu ya, limpahan il ilmu dari sisi Allah subhanahu wa taala yang kita peroleh secara cuma-cuma uh, ilmu laduni karena kita ta'zim, menghormati memuliakan ucapan Nabi Muhammad saw. Nah dalam sabda yang tadi sudah kita dengar bersama disebutkan dari sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Semoga Allah senantiasa meridhoi beliau. Di sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW adalah manusia-manusia yang dengan asal quran Allah telah menyatakan keridhoannya. Ya, Allah meridhoi mereka semua, meridhoi sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. sehingga sangat berbahaya kalau ada seseorang yang di hatinya menyimpan naudzubillah min rasa tidak suka kepada salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW. Artinya, saat itu juga orang yang menyimpan rasa nggak suka dengan salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW, dia sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dia tidak menyukai orang yang diridhoi oleh Allah dan diridhoi oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus hati-hati, kita harus hormati, cintai, dan muliakan semua sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di antaranya adalah Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang merupakan salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah berkata dalam suatu kesempatan, "Awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bi Kekasihku. Ya, jadi dengan kata khalil uh, Khalil itu artinya kekasih yang dekat ya, seperti habib, habib khalil maknanya uh, serupa ya, serupa walaupun tak benar-benar sama. Bukan keberindetik tapi punya makna yang sangat mirip yang sangat sama antara khalil dan habib. Uh, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anu, uh, mengatakan aku diberi wasiat oleh kekasihku Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tiga wasiat. Nah, apa itu wasiat ya? Wasiat adalah pesan. Pesan yang khusus dalam bahasa wasiat yang dimaksud, bukan wasiat tentang warisan, ya. Bukan kalau ada warisan, ada wasiat, tapi wasiat yang di sini yang dimaksud adalah pesan khusus. Ya, pesan yang disampaikan secara khusus sebagai nasihat. Ya, pesan yang disampaikan secara khusus sebagai nasihat. Nah, biasanya seorang sahabat, seorang guru, seorang kekasih. Akan memberikan pesan khusus kepada yang dicintainya, guru kepada muridnya, sahabat kepada sahabatnya, ya, orang yang mencintai kepada yang dicintainya. Ada pesan khusus uh, yang mana pesan ini kalau diamalkan akan membuat yang diberi pesan mendapatkan kemuliaan yang diberi pesan akan sukses. Jadi kalau kita ini orang sukses kemudian kita punya sahabat baik yang lagi berbisnis biasanya kita berpesan ya, saya pesan sama kamu uh, lakukan ini agar bisnismu sukses. Nah, Nabi Muhammad SAW sebagai manusia yang paling ya yang paling mulia yang paling utama yang paling luar biasa baginda Muhammad SAW punya sahabat ya punya orang-orang yang men, yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW nah terhadap orang-orang yang beliau SAW cintai Rasulullah SAW memberikan pesan khusus amalan khusus ya amalan khusus dari sekian banyak amalan. Artinya kalau amalan ini diamalkan maka yang bersangkutan akan mendapatkan kemuliaan dengan cepat, nah, akan mendapatkan kedekatan dengan Allah dengan dengan cara yang yang lebih cepat ya, dibandingkan dengan amalan-amalan yang yang lain. Nah, apa itu diwasiatkan oleh Nabi saw. Rasulullah mewasiatkan berikan pesan khusus kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan tiga hal. Bismillahin. Yang pertama syami thalatha ayam min kulli syahr dalam satu bulan puasa tiga hari. Nah, dalam satu bulan puasa tiga tiga hari. An atatawa bisyam fi kulli syahri thalatha ayyam li annaha takun maqama syam bi dhalika syahr idhal hasana bi asri amthaliha wal afdhal an takuna al albid. dikatakan dalam syarahnya makna diberi wasiat untuk puasa tiga hari setiap bulan di setiap bulan puasa tiga hari maknanya apa boleh berpuasa sunnah dalam satu bulan tiga hari di hari manapun ya di hari manapun kecuali hari yang diharamkan oleh Allah SWT untuk berpuasa yang nggak boleh puasa di hari raya nggak boleh uh, puasa di hari Tashrik ya uh, dia bolehnya berpuasa hanya di hari-hari yang tidak diharamkan ya hari-hari yang tidak di diharomkan tiga hari terserah mau puasa hari Senin saja Senin 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 boleh Kamis saja Kamis Kamis Kamis, Kamis boleh mau Senin Kamis Senin boleh mau puasa hari uh, Kamis Jumat Sabtu juga boleh Kamis Jumat Sabtu boleh terserah bebas yang penting tiga hari dalam satu satu bulan Nah kenapa dikasih amalan yang ringan puasanya cuma tiga hari dalam satu bulan nah, dijanjikan oleh Nabi Muhammad SAW siapa yang puasa tiga hari dalam satu bulan maka dia mendapatkan pahala seperti puasa sepanjang sepanjang masa karena tiga hari itu sama dengan 30 hari tiga kali 10 ya satu hari dapat 10 kebajikan tiga kali 10 30, satu bulan 30 hari sehingga kalau dia tiap ha, tiap bulan puasa tiga hari berarti dia setiap bulan itu puasa berarti sepanjang masa dia ber, berpuasa ringan eh, beginilah sifat eh, Nabi Muhammad SAW memberikan kemudahan eh, tidak mempersulit ya tidak mempersulit, tapi memberikan kemudahan kepada umatnya karena itu eh, kita harus bisa mengukur diri kita sekelas Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang luar biasa cintanya pada Nabi Muhammad SAW dan sangat dicintai oleh Nabi Muhammad SAW, ternyata Rasulullah memberikan amalannya nggak berat-berat, ringan gitu. Apa itu puasa tiga hari saja dalam satu bulan puasa sunnah. Nah, kemudian yang kedua warok atau duha. Ya, yang kedua wasiat yang kedua wasiat yang kedua adalah warok atau duha. Dua rokaat sholat duha. Nah, ya, solat duha bisa delapan rakaat, tetapi Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu dikasih wasiat oleh Nabi Muhammad SAW hanya dua rakaat, dua rokaat roka duha. Nah, yang penting istiqomah dijalankan tiap setiap hari waktu duha solat sunnah dua rakaat, dua rokaat roka duha. Wa an uti an anam. Yang ketiga adalah melakukan salat witir sebelum tidur. Ya, melakukan salat witir sebelum tidur. Aku diwasiatkan untuk melakukan salat witir sebelum tidur. Nah, ini menunjukkan bahwasannya sholat witir itu boleh dan bisa bahkan dianjurkan juga dikerjakan sebelum tidur. Nah, meskipun dalam hadis yang lain Nabi kita Muhammad SAW menyatakan, jadikan akhir sholat malammu adalah witir, ya. jadikan akhir sholatmu adalah witir di malam hari. Bagaimana menggabungkan uh, dua hadis tersebut? Udah saya jelaskan pada episode sebelumnya, nanti bisa dilihat uh, episode live sebelumnya yang berjudul niat atau melamun itu di akhir ada tanya jawab udah saya jelaskan bagaimana pelaksanaan sholat witir ya sholat witir itu e, tiga rakaat dengan dua salam dua rakaat satu salam kemudian dengan satu rakaat satu salam atau sebelas rakaat ya atau sebelas rakaat ada pula yang melakukan sholat witir tiga rakaat langsung dengan satu satu salam tetapi dianjurkan sholat sulaiman sena sholat malam itu hendaknya dilakukan dengan dua rakaat dua rakaat Nah, lebih ringan ya dua rakaat dua rakaat, dua rakaat salam kemudian satu rakaat salam hendaknya dilakukan sebelum tidur Kenapa sebelum tidur karena mungkin ya kita mengukurnya dengan standar standar manusia pada umumnya manusia-manusia yang uh, semangatnya normal-normal uh, mungkin belum punya semangat untuk bangun di malam hari untuk tahajud mungkin nanti kalah dengan capeknya kalah dengan ngantuknya tidur, kemudian bangun sudah mau masuk waktu subuh atau mepet dengan subuh atau bahkan sudah dan subuh. Karena itu jangan sampai ketinggalan sholat witir. Rasul rasa mengajarkan sholat witirnya sebelum sebelum tidur. Nah, bahkan sebagian ulama mengatakan kalau kamu masih di masjid sholat isya di masjid, kemudian kamu khawatir nanti kalau pulang kamu tidak bisa menunaikan sholat witir di rumah karena terlanjur lelah, maka sholat witir itu lebih utama dikerjakan selama masih di masjid. Meskipun sholat sunnah itu afdolnya dikerjakan di rumah ya sholat sunnah abdulnya, utamanya sholat sunnah dikerjakan di rumah. Tetapi nanti kalau khawatir, kalau pulang nanti justru nggak sholat, maka kerjakanlah sholat witir itu atau ba'diyah sebelum sholat witir, ba'diyah isya, kerjakan di masjid. Nanti sampai rumah sudah nggak uh, ada godaan lagi ya, dari syaitan untuk, untuk urusan sholat ini. Udah beres sholatnya gitu. Tapi kalau mampu, kalau kuat, ya lebih utamanya kerjakan sholat sunnah di rumah. Nah kalau ternyata kita lebih kuat lagi, uh, terbiasa bangun di malam hari, udah istiqomah, maka akan lebih bagus kalau sholat witir tersebut dikerjakan di penghujung malam. Ya, bebas silahkan dipilih. Ini yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Mutafakun alaih. Hadis ini dilihatkan oleh Imam Bukhari dan dan Muslim. Sahabatku yang dimuliakan Allah Taala. Ah, kita udah belajar satu hadis. Insya Allah barokah, insya Allah manfaat buat saya yang mendengarnya dan antum yang juga mendengarnya dan kita bahas bersama tadi tiga wasiat. Jadi ngasih wasiat nggak banyak banyak ya. Tiga wasiat. Dan itu diajarkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu kepada kita semua. Tiga wasiat Nabi Muhammad SAW. Mari kita mencoba uh, berniat. Hari ini berniat ya. Saya berniat insya Allah nanti malam. Ya nanti malam saya akan sholat witir sebelum tidur. Ya Kemudian uh, saya besok pagi akan sholat duha dua rakaat ya dan bulan ini ya, saya akan puasa sunnah tiga, tiga hari dalam satu satu bulan niatkan itu mulai buat jadwal Nah, itu tandanya niat. Jadi niat itu adalah bukan sekedar gerakan atau keinginan hati, tetapi sudah ada aksi nyata, seperti yang dijelaskan kemarin. Aksi nyatanya apa? Udah mulai kita buat jadwal. Oh, saya mau puasanya hari ini, hari ini, hari ini. Lingkarin tuh. Ya, hari berpuasa, sunnah. Ya, hari berpuasa, sunnah. Ya, bagusnya ayam mulbit. Bagusnya tiga hari itu di waktu-waktu putih, hari putih. Tanggal 13, 14, 15 setiap bulannya. 13, 14, 15 setiap bulannya. Kecuali di hari tasrik ya hari tasrik 13 nya itu nanti di, diganti karena haram puasa di hari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. udah buat jadwalnya. Wah saya mau hari Senin aja Bib, Ustaz, yai guru saya nggak bisa puasa di hari tasrik berturut-turut buat saya berat. Wah yang penting tiga hari kan. Ya, yang penting tiga hari. E, dibuat jadwalnya seringan mungkin semampu kita. E, kita kasih e, nafsu kita itu kita aja berdialog ya agar nafsunya membantu kita juga untuk berpuasa secara istiqomah. Sehingga nanti menjadi nafsul mutmainnah Jiwa yang udah tenang, udah damai Diajak to'at itu mudah Kemudian sholat witir Tiga rokaat saja uh, Tiap malam sebelum tidur, biasakan Kita niat, nanti malam kita Sebelum tidur, habis sholat isya dia paksakan, sholat witir tiga rokaat Selama Ramadan kemarin kita sholat tarawih sudah dilatih satu bulan penuh, mudah-mudahan kita bisa Istiqomah sepanjang hayat nah, Kemudian sholat duha dua, dua rokaat ya, Sholat duha dua, dua rokaat Itu uh, kita sudah sedekah untuk sekujur tubuh kita dua rakaat salat duha itu kita sudah sedekah sekujur tubuh kita ruas-ruas tulangnya sudah disedekahi makanya insyaallah jadi badannya itu energik ya badannya uh, mudah diajak to'at badannya itu manfaat ya kenapa karena sudah disedekahin dengan dua rakaat salat duha nah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan uh, bisa disebarluaskan dan diajarkan kepada siapapun jazakumullah khairon uh, kita akan lanjutkan dengan